satuan tugas Trimata Polda Sulawesi Barat. Siap, dimulai. Lanjutkan. Kapolda Sulawesi Barat dan Danrem 142 Tatag selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel. Kepada pimpinan apel, hormat senjata! Mengawali amanat ini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam pelaksanaan apel pembentukan Satuan Tripatra. Satuan Tripatra merupakan satuan yang terbentuk sebagai implementasi sinergitas Polri dan TNI selaku alat negara yang memiliki peran penting dalam menjaga kondisi Kamtipmas, khususnya saat pesta demokrasi dilaksanakan agar berjalan dengan tertib dan aman. Fungsi Satuan Tripatra yaitu sebagai power on hand, kasat wil dalam menghadapi setiap gangguan nyata selama berlangsungnya Pilkada Serentak tahun 2018 maupun Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden Wakil Presiden tahun 2019. Sebelum mengakhiri, ada pesan daripada pimpinan kita semua, Bapak Presiden, Bapak Panglima, dan Bapak Kapolri, Bapak Menteri Dalam Negeri, menyampaikan pada saat kami rapat pimpinan TNI Polri bahwa mudah mengatasi situasi itu, yang penting adalah soliditas, kemudian netralitas, dan sesuaikan dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian arahan saya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan serta petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Satuan Tripatra Polda Sulawesi Barat secara resmi dinyatakan dibentuk.